Halo semuanya, selamat siang waktu Spanyol dan selamat malam waktu semuanya. Indonesia. Nah, halo, ini kita semuanya. Selamat kita malam. No. Si, ya, malam. Ah, selamat malam. Mau kemana sayang kita? Mau makan, makan siang. Kita mau makan siang di bar. Nah, di sini. Nah, hari ini lumayan mendung. Banyak banget anak-anak sekolahan, teman-teman. Anak-anak kuliah lagi pada nggak tahu bagi pada touring. Nah, hari ini Dede Cinta lagi touring sekolahan ya, dan A Jose makan di sekolahan, makanya kita makan di luar. Tuh, anak-anak sekolah ya biasa. Anak-anak SMP ini biasanya. Kita mau makan di teman biasa, satunya lagi tapi ya. Teman bar satunya lagi. Sini saya. Ini enak. Sampai saya ya. Ngapain gitu. Sudah sampai. Kang Gundul, Gundul. Gundul, Gundul. Kang Gundul, Gundul. Gundul, Gundul. Makan gundul. Aduh, si sayang. Makan apa nanti sayang? Makan menu. Makan menu. Menu komplit. Uh-huh. Biasa sih akan makannya nanti paling bokata dia itu ya. Kita udah sampai, mau pesen dulu. Ini di bar satunya lagi, di bar agak tengahan. Very fresh ya, buat mau touching water. Soalnya di sini kan panas tuh, ada tuh kan, ini tuh kipas angin tapi air ya, air disemprotin. Lagi nunggu orang, nunggu pelayan, siapa tahu rame ya, berisik banget biasa orang-orang. Ngomong sayang. Halo teman-teman. Halo-halo aja sih sayang. Halo. I need to save my face because long time no save. Gak apa-apa sayang. Then looks like older. Seperti udah tua. Because all white. It's okay, gak apa-apa. Udah tua juga, yang penting sayang istrinya ya. Betul gak teman-teman? Katanya perlu dicukur jenggotnya karena udah putih semua. Maklum ya, namanya juga udah 54. Ya sayang. Titi, tri opo? 25. 25. 25. Mau muda aja sih apa mau. Ya Allah, Akang, Akang, ada-ada aja. Suamiku tuh emang gitu, suaminya suka. Halo, Papa. Hai, Papa. Kita Andrei boleh kata? No, sí. Ella tiene un plato con pollo a la plancha. No sé cómo montar. Pechuga de pollo o pucha? Pechuga de pollo. Pechuga de pollo a la plancha, con alcachofa, ensalada. Alcachofa plancha? Rebozada, mejor. Rebozada. Platicadísima. Order ensalada cualquiera, griega, chato. Griega. ¿Y patatas normales o bravas? O espárrago. Sí, verduras mejor. Sin frito. ¿Y para usted? Yo me pone, yo como me pediré medio plato suyo. ¿Cómo con pimiento? ¿O quiere cambiar? Igual, es demasiado. Sí, ya se acaso ponme poquito. Un lomo, lomo. Vietnamita, pero ¿no? Pan de Viena. Vietnamita, Viena, sí. ¿Ah, con tomate? ¿Y para beber? Pero agua, fresquito, bien, fresquito. Vale. Y lagi pesan. Ya, pesannya sayang, ada order. Lo que no puede ser es que el presupuesto es un mismo plato. Yo no. Soy yo no sayang. La Jumbo. Ya Allah, si Akang itu.
Frasi. Ya Allah, maafin ya teman-teman. Ini si Ageng orangnya ada-ada aja. Katanya telinganya kok jelek, dibilang gitu. Oke, sekarang aku sapa-sapa. Sambil nunggu makanan aku sapa-sapa ya. Sebentar, sampai kering gigiku ya, ketawa terus. Si Akang memang ada-ada aja dia mah. Orangnya dia itu serius, tapi kalau udah bikin orang ketawa, ini dia tuh. Bunda Misna, waalaikumsalam. Salam dari Makassar. Salam kembali, terima kasih. Tenastasia, iya dia memangnya orang yang bikin ketawa aja. Bunda Rina, waalaikumsalam. Ani-ani, Aryani si Agu, terima kasih. Bunda Siti, terima kasih. Udah tua sih Bunda aku teh ya. Kemarin udah baru ulang tahun yang ke-43. Dari nama yang Sari, waalaikumsalam. Terima kasih Sukabumi. Oke, Tian-Tian, waalaikumsalam juga. Hai Bunda Rika. Bunda Winda, halo juga. Bunda Wulandari. Mana tuh? Kesalip lagi ya Bunda, maafin. Kalau belum kesapa, maafin banget gak kelihatan. Mana tuh? Kita sambil nunggu makanan. Hari ini kita makan di luar, tapi tetap aja ya masih ayam panggang. Bunda Yanti, begitulah Bunda dia itu ya. Oke. Fresquito. Tenatasya, terima kasih Stari bintangnya, dukungannya. Bunda Daeng, kan kesalip cepet banget ininya. Makan apa Bunda? Biasa, ini aku pesen ayam. Nah ini ada olive, ini enak banget. Nah ini buah olive. Ini si Akang biar yang makan buat kamu sayang. Oh ngantuk, ngantuk. Kukuk. Ngantuk. Ngantuk. Ngantuk, bukan ngantuk. Iya, udah umur 53 Bunda suamiku. Jadi 10 tahun bedanya sama aku. Aku 43, dia 53. Mau minum air juga nih aku. Haus banget hari ini, walaupun mendung tapi gerah gitu ya, panas. Bunda Wulan, iya gak apa-apa teh, kesalip juga, tetap setia, terima kasih teh Wulan. Bunda, iya berdua aja ini, karena anak-anak di sekolahan, Dede A.A. Joseh, Dede Cintanya lagi. Dede Cintanya lagi trip sekolah hari ini, jalan-jalan, ya biasalah akhir tahun kan, maksudnya tanggal 22 ini sekolahan udah terakhir ya, sampai bulan September, jadi akhir tahun untuk sekolahan. Liburannya di sini tuh bulan Juni teman-teman. Seger banget ya, panas minum yang dingin-dingin. Di sini sekitar jam 2, sudah jam 2 teman-teman, nggak terasa ya, cepet banget waktu itu. Iya Bunda, aku 43 kemarin banget, tanggal 6 sih, aku tanggal 6 Juni. Bunda Sis Erna, malam Bunda, malam juga, terima kasih, dan siang di sini. Bunda Eli, terima kasih, saran. Orang-orang pada ngelihatin, dipikirnya ini orang gendeng kali ngomong sendiri sama HP. Bunda Piana, nah kebaca nih Bunda, maafin ya. Aduh, yang nggak kebaca maafin, kesalip.
Bunda Meleni Love Jenaton. Warna lipstiknya iya, aku suka yang apa ya, yang agak gelap-gelap gitu ya, bukan gelap sih. Bunda Wardianti, kalau di Indo libur akhir Juni Mbak, di Indo. Oh, di Indo juga Juni. Di sini juga Juni Bunda, tanggal 22 itu terakhir ya, sampai di sini 3 bulan. Sampai 3 bulan liburannya ya, ngempleng-ngempleng di sini tuh liburannya panjang banget. Bunda Nia enggak Bunda, soalnya kan mertua enggak ada yang jagain, jadi aku enggak bisa kemana-mana. Bunda Murni, tahun baru gabung nih teh, tahun baru gabung kemana Bunda? Teh Caca, Waalaikumsalam. Agak silo ya, aku mesti kayak gini nih, baru kelihatan. Bunda Devianti, selamat malam juga. Teh Siti, sini lagi jam 7. Oh, udah malam lumayan ya, habis habis maghrib. Oh, udah datang. Ini menunya udah datang Bunda. Aku kasih tahu ya, menu aku hari ini. Tapi dibantu suami ya, karena aku lagi masih diet. Aku cuma makan ayamnya aja. Nah, ini ayam, ayam panggang. Ini asparagus. Dan ini salad, juga keju kambing. Ini keju kambing ya Bunda, bau perengus, bau hang ini, bau badot. Dan ini juga sayur, sayur alcachofa atau apricot. Nih, aku mau kasih garam-garam. Mari makan Bunda semuanya. Aku masih lanjut diet ya Bunda, soalnya masih nggak stabil. Kemarin acara di adekku ngelonjak lagi ya, lumayan. Karena cili pikante Bapak. Jadi ini dibantu suami, makanya aku suruh dia order yang apa, ntar aku tunjukin punya suami ya, ntar don't open, I want to show my friend. Nah Bunda, ini suami daging sapi, bisa gratis ya. Jadi roti, nah roti sama sayur nih sayang, beduras, sayur, oh seboya, bombay, bawang bombay, pimiento, pimiento. Ini menunya seperti ini suami, nanti dia makan yang kayak sini nih. Dan tidak lupa ini roti. Selamat makan sayang. Aku mau naruh kamera di sini. Selamat makan sayang. Bon provecho. Enjoy your meal. Terima kasih. Tuh, seperti ini ya menu kita hari ini. Menu siang. Ini aku ngambil garam. Ini garam. Jadi dibungkus di sini praktis banget, ada garam, ada minyak olive. Dan ini vinegar, itu apa ya? Kayak cuka gitu, kalau di Indonesia itu cuka, semacam cuka. Jadi kumpit mau kasih garam di sini. Bentar ya. Dan di sini juga ada sambal cabe ya, saus cabe, lihat. Kalau mau pedas ada loh di sini juga. Tapi kan beda ya ininya. Pedasnya beda. Bunda De Caulia, Waalaikumsalam. Salam kenal juga Bunda. Bunda Lararara apa sempit Kalteng selalu memantau. Terima kasih. Tuh, kasih garam begini. Soalnya ini enggak ada rasa ya di sini. Jadi kita ituin sendiri. Jadi mereka cuman di goreng-goreng. Mari makan semuanya. Aku taruh sini ya, sayang. Rotinya dikeranjangin. Nah, cakep ya. Oke, kita sambil makan, sambil ngetuprus ya. Bunda Irma Fitriani, Medan hadir. Terima kasih sudah hadir. Sis Erna, selamat menikmati Bunda. Terima kasih. Yuk makan semuanya. Mana piringku?
Bunda Siti Nur, alhamdulillah Bunda kalau misalkan kita niat pasti bisa ya. Teh Siti ngaidem, Mbak, aku suka makan gitu, Mbak, mau dong. Boleh, boleh ke sini, ayo main ke sini. Iya, aku juga suka, soalnya komplit ini teh ya. Jadi walaupun satu piring komplit, murah juga. Hemat saya ini. Menu komplit. 12 head, no? All. No, this one only. 10. Menu pian kombiana. Bukan lah. 12. Ini satu piring ini sekitar seberapa? 150. Ya, kalau rupiahnya. Tapi komplit, kenyang. Ini termasuk murah di sini. Komplit piring apa menu komplit. Jadi ada salad, ada sayur. Bisa di menurut selera juga ya, bisa request. Mari makan Bunda semuanya. Balik-balik. Ayam-ayam makannya. Ini kurang kering ayamnya, teman-teman. Aku tuh sukanya kering banget semua. Seger banget, ada apa? Kipas angin sama air. Enak banget. Tapi kurang asin. Jadi asinnya bisa di Bunda Ridho Raisa. Iya dong Bunda, kita masak tapi kan harus apa ya? Kita tuh harus enjoy. Apa ya? Walaupun kita pintar masak, sekali-sekali kita makan di luar gitu loh. Memanjakan. Memanjakan diri gitu. Jadi hidupnya berwarna. Jangan nguprek aja di dapur ya. Nanti jadi kutu dapur. Sekali-sekali kita di luar juga boleh. Teh Citra Siti, terima kasih. Bunda Petriani Opet, salam kembali. Teh Ai Susanti, waalaikumsalam, salam kenal saya dari Padalarang Bandung. Hatur nuhun, terima kasih Teh Ai. Teh Imas, terima kasih Teh, iya nih Teh. Teh Ocha, belum tahu Teh, nggak tahu kapan-kapan mau pulang ke Indo ini Teh ya. Teh Aswid, Hangkai, apa itu? Sikman Chan, Kosai, Tocesai. Seger banget. Apalagi saladnya, karena saladnya kan mentah-mentah. Cuman ini aku lagi nggak makan, suami aja yang makan. Nggak jalan-jalan sih Bunda, ini makan siang aja di luar, nanti habis ini biasa aktivitas kembali seperti biasa sebelum anak-anak pulang. Teh Caca, ayo ke sini main ke Ruby. Bunda Rusna, ada siapa nih? Yang belum kesapa maafin ya, kadang nggak kelihatan. Anaknya lagi sekolah, yang satu lagi tur. Bunda Andi Dewa, nah udah kesapa nih Bunda. Jangan ngambek ya. Bunda Laras, anak-anak di sekolahan satu, terus yang satunya lagi touring. Soalnya kan akhir terakhir ya, jadinya touring hari ini Dede Cinta. Kalau Ajo sih sekolah, jadi touringnya Dede Cinta aja. Hatur nuhun Teh Nurjana, terima kasih. Aku suka banget ke asin-asin dikit. Bunda Yumiatin, malam juga. Si Akang mah anteng ya, kalau udah makan anteng dia itu. Enak sayang?
enak sekali, bilang. Udah mau habis, udah habis aja sayang, finish. Ya Allah. Suamiku tuh kalau makan cepet ya teman-teman, makanya dia tuh kalau kerja apa-apa tuh cepet banget. Ini satu itu aja udah habis, aku masih belum habis ini. Aku kata Irul itu kayak ini, kayak kura-kura, lelet banget katanya kalau makan. Aku nggak bisa cepet-cepet teman-teman, kalau makan nggak bisa cepet-cepet aku. Tapi kalau kerja ya cepet. Bunda Juralda nggak liburan, Bunda kita di Ruby. Makan siang aja. Bunda Fatmawati bercanda Bunda. Soalnya ada sebagian orang katanya Teteh nggak disapa sombong, katanya gitu. Bukan sombong, kadang nggak kelihatan seriusan ya. Jadinya bukan sombong, bukan dicuekin. Kalau nggak kelihatan emang nggak kelihatan gitu. Kan ada orang juga yang sensi banget gitu ya, dibilangnya katanya nggak kebaca sombong, katanya gitu. Padahal mah nggak sombong. Kalau kebaca pasti dibacain. Bunda Husni Rawati, selamat makan. Terima kasih Bunda. Jaen Yusuf, minta nomor WA-nya Bunda. Waduh. WA juga jarang dibuka Bunda. Soalnya kalau HP, kalau ada anak-anak udah langsung di ini ya sama Dede Cinta, apalagi Dede Cinta mainin game aja. Bunda Intan, hai juga. Bunda Ros, bagi dong teh. Oke, boleh Bunda sini. Main ke Ruby, nanti kita aku bawa ke bar sini. Bunda Yuni, Taiwan Hadi, terima kasih Taiwan. Bunda Zeti, selamat malam. Malam juga Kak Zeti. Bunda Nigel Sonu, terima kasih hatinya. Sudah ya, saranghe katanya, kata orang Korea apa Jepang. Bunda Yuni Asnita, enak ya Bun di sana. Sebenarnya di mana-mana juga enak ya Bunda. Kalau kita bisa apa ya, menikmati gitu. Sebenarnya tinggal di mana-mana juga enak. Di sini enak nggak enak? Kalau enaknya kenapa? Enaknya ya bareng suami. Nggak enaknya kalau misalkan kangen makanan Indonesia tuh di sini nggak ada Bunda. Jadi harus bikin sendiri, masak sendiri. Nah, jadinya dibilang enak ya nggak enak. Karena kalau kangen makanan kita itu susah banget, nggak ada yang jual, jadi harus bikin sendiri gitu loh Bun. Kalau di Indonesia mah enak kan, pengen apa tinggal, kalau lagi males masak ya tinggal lari ke jalan gitu. Kan banyak tukang-tukang abang-abang gerobak. Bunda Siti Nur Hasana, terima kasih bintangnya sayang. Kamu Nur Star, thank you for star, thank you very much for star, thank you. Bunda Teni, terima kasih. Bunda Sri Mirti, Mirti ya, MRTY, selamat makan, malam, malam juga. Teh Susi Cinta, Teh Dona kenal nggak sama Mbak Dian Bara? Kenal, kenal, cuma belum pernah ketemu person gitu, belum pernah ketemu. Kalau kenal kenal, kita sering ngobrol kok, sering video call gitu. Sering video call, cuma kalau ketemu langsung belum kenal langsung sama orangnya gitu. Insya Allah lah kapan-kapan ya. Soalnya di yang jadi masalahnya, kalau kita mau ke England itu mesti apply visa ya, agak sulit emang. Soalnya kan England itu bukan Europe, jadinya Dian juga kalau kesini juga harus apply visa. Aku kalau kesana juga harus apply visa. Jadi super ribet ya. Apalagi paspor Indonesia. Tahu sendiri agak sulit. Walaupun aku sudah ada KTP permanen sini ya, tapi tetap aja ribet. Soalnya aku kita orang Asia.
kalau suami sih cuma cukup paspor sama ID aja ya kalau mau ke sana. Tapi kalau kayak orang-orang, untuk orang-orang kita emang masih ribet. Terima kasih Bunda Yoke, Sutina Azeki, terima kasih, selamat makan. Sini sekitar jam 2 lebih. Kira itu hujan, ternyata ada yang mobil cuci apa, cuci jalan. Di sini jalan juga dicuci ya Bunda, jadinya bersih. Bunda Ida belum tahu Bunda, insya Allah ya, kapan-kapan. Teh Susi Cinta, berapa jam teh Barcelona Inggris? Kita tanya dulu ya si Akang, soalnya aku belum berusaha. Sayang, skin to England hanya by plane. Nah, 1-2 hour by train. Dekat sekali. Kalau naik pesawat sekitar 1 atau 2 jam. Ada juga kereta, ada juga bisa juga naik mobil. Sebenarnya dekat sih. Cuma yang jadi masalahnya tetap aja harus kita apply visa. Teh Pipin, salam kenal juga. Suami yang bantuin. So, makan sayang. Enak makan salad hari ini. Dia tuh makan salad tapi kejunya dulu dimakan. Keju kambing bau, bau banget. Kata orang bule mah seneng banget. Bunda Erni, terima kasih sudah hadir. Teh Hernawati, makan ayam Bunda. Nah, ayam ini, ayam panggang. Bunda Panti, selamat makan, terima kasih. Ini lagi ngambilin sampah, jadinya berisik. Bunda Ida Tea, boleh dong. Cuman rumahku ini gubuk ya Bunda, bukan rumah mewah. Rumahku udah mau ambruk. Soalnya mau dibetulin juga nggak ada orang yang bisa dipercaya ya Bunda, jadinya susah. Aku juga kalau pulang ke Indonesia juga nggak bisa lama-lama. Jadinya terbengkalai rumahku. Indriyati, terima kasih udah gabung. Mari makan nih, makan simpel aja hari ini. Kelihatan nggak Bunda makanannya? Biasa ya, orang sini juga suka gosip-gosip, jadinya berisik banget. Tepina, salam kenal juga, terima kasih Jakarta. Tenita, Bunda Nabila, Misty Adriansyah, Bunda Tasya, Bunda Hernawati, terima kasih, Ida Tea. Iya pasti Bunda, nanti dikabarin ya kalau bisa mudik ke Indonesia. Ya siapa tahu Bunda. Kan sebagian orang ada aja ya yang melihat rumah gitu. Justru Bunda yang ngerawatnya gak bisa ngerawat, jadinya rumah ini juga jadi bok-brok gitu loh ya, jadi kumuh. Terus mau dibetulin semuanya juga nggak ada orang yang bisa dipercaya gitu loh. Susah ya kalau misalkan kita nggak punya yang orang kita bisa kita percaya, itu susah. Bunda Nabila, terima kasih Gorontalo, Mamah Mesia. Ini udah makan Bunda, udah mau habis malahan. Dari tadi makannya. Enak banget. Super ya, enak juga sehat. Ada salad.
Yang nggak sehat cuma satu sih ini. Ini nggak sehat karena goreng-gorengan. Tapi sayur dalamnya, bukan daging. Prakopa? No, no. Oh, una cañita? Bueno, va, una cañita. No me insista, diga. Mala. Di sini tuh orangnya ramah-ramah, baik-baik ya teman-teman. Jadi kita tuh kayak teman gitu loh. Emang teman sih ini bar. Ini sayang is bar your friend. The owner is your friend. Yeah. I come here 16 years old. The first time. So more than 16 tahun. More than 35 years. Same. Ini barnya 35 tahun yang punya, yang owner gitu ya, yang punya barnya awet. Jadinya kita tidak kayak keluarga aja di sini teh. Ustaz pikante tuh? Esok pika pika. No. Mau payah. Teh Marianti, terima kasih. Kak Hongle, malam Mbak Dona, malam juga Bunda Hernawati. Lihat suaminya Teh Dona lucu, begitulah Bunda ya. Dia tuh walaupun mukanya sangar gitu ya, tapi kalau udah bercanda itu bikin orang ketawa gitu ya. Dia kalau emang orangnya kalau lagi serius-serius gitu ya. Kalau lagi bercanda ya bercanda, bikin orang ketawa kalau udah bercanda. Bunda Wiwi, terima kasih. Iya, enak banget Bunda, komplit gitu ya. Satu piring itu komplit ya, makanya kenyang. Ajos itu seneng banget kalau dibawa ke sini, soalnya komplit, ada serba ada. Teme Mebel Rizkalin, malam juga. Bunda Elda Aliana, salam teh dari Lampung. Terima kasih. Bunda Lisa Rahmania, waalaikumsalam ya Bunda. Terima kasih. Teh Maret, aduh. Si teteh baru kelihatan teh. Apa dari tadi ya kesalip terus teh. Iya teh, enak banget nih makannya, komplit. Tuh, ada ayam, ada sayur, ada salad. Makan sehat hari ini. Teh Sri Mariati, Mbak Dona apa kabar? Alhamdulillah baik Bunda. Bunda Wiwit, Astuti, Bunda Mimin Mariani. Teh Ida, Teh ya. Teh Dona, aku mah suka banget sama Teh Dona. Terima kasih Teh Ida, dari mana tinggalnya Teh? Siapa tahu deket ya. Bunda Susi Cinta, suami itu orang tuanya tuh asli Spanyol, cuman suami lahirnya di Barcelona, jadi dia, tapi dia mah nggak mau dibilangin orang Spanyol, maunya orang Barcelona, orang Katalan katanya. TV Nino Pita, aku udah kesapa, terima kasih Bangka. Oh, Teteh di Tangerang. Ya insya Allah Teteh mampir lah ya. Bunda David Ida, Teh Dona ini di negara mana? Spanyol Bunda, kita Spanyol cuma kotanya Barcelona, provinsinya Barcelona gitu ya. Soalnya Spanyol itu luas, jadi kita bagiannya Barcelona, alhamdulillah. Teh Marot, wih cepat sembuh ya, sakit apa Teh? Iya di sini juga banyak banget ini, di Cinta juga ada sedikit pilek gitu ya. Di sini emang cuaca nggak enak ya Teh, apalagi kadang mendung, kadang panasnya menggentar. Kemarin aja 35 derajat panasnya, hari ini mendung lagi, kan bikin nggak enak badan. Teh Yasita makan ayam, makan ayam, daging ayam, maaf. Sama-sama Teh Ida, seneng banget. Continue sayang, kukuk. Endel. Bunda Resti, salam kenal juga. Waduh, suami itu kalau bikin ketawa tuh ampun deh dia mah. Udah terakhir ini, suapan terakhir, selesai, udah kenyang. Kan suami itu anti salad mentah, anti sayur mentah dia itu. Lihat, masih utuh. Sayur mentahnya masih utuh. Cuma dia makan kejunya doang. Sayang, salad, itu salad.
for you. Sayang, I'm only eat this one, cannot eat this one. Salad, no make fat. Salad tapi lagi diet. No. Aku lagi diet, sayang. This is for rabbit. Rabbit and you. I don't like. Kan udah aku bilang. Katanya salad makanan kelinci katanya. Ya Allah sayang. Harus makan dong. Ini sehat sayang. Katanya ini makanan kelinci atau kamu katanya gitu. Tahu istrinya orang Sunda ya jadinya. This is a rabbit food. Okay. Nakal. Ya Allah. Teh Saryanti, waalaikumsalam. Santun malam. Terima kasih. Teh Siti-Siti malam juga. Teh Tuti Salim, teh. Gak gemblongan lagi cari sayuran. Nanti-nanti ya kalau udah. Kan ini minggu ini super sibuk banget sampai bulan depan tanggal 2. Itu aku udah padat banget yang pesen tumpeng jadinya belum bisa jauh-jauh, belum bisa lagi set energi ya. Soalnya kalau bolang tapi insya Allah bulan depan, mulai bulan depan kalau nggak ada pesanan mendadak aku mau ke Sitges, mau main ke Iru. Terima kasih Teh Siti udah hadir. Gimana Papua lagi musim apa nih? Bunda Yusdania Tepiliang, salam kenal juga. Sigit, sehat selalu Mbak, matur suhun, terima kasih. Two more season. Suamiku tuh emang fobia sayur mentah dia itu. Bunda Pika, 10 tahun bedanya Bunda. Bunda Ima Fitri. Main ke Medan insya Allah Bunda, insya Allah ya. Bunda Fatmawati, lama-lama senang juga sama suami Teh Dona, lucu. Begitulah Bunda dia itu. Aku lagi diet Bunda, soalnya suami tadi kan itunya roti. Nah jadi ini tuh apa ya, itu hanya dari menu aku, menunya sayur ini. Jadi ada roti kumplit. Tapi nggak habis, aku lagi diet juga, jadi nggak makan roti. Bunda Atmara, belum tahu Bunda. Teh Yanti Ibnu, apa kabar? Kabar baik. Teh Mara, Teh Dona, kemarin Mbak Yanti ngirim paketan apa tuh? Iya. Sapa kita dong Teh Dona, salam dari Blitar. Halo Bunda Yeni. Udah mau ketemu adekku dong. Dia tinggal berapa hari lagi? Tanggal 5 dia mudik ke Blitar. Udah excited banget gitu. Teh Lidiana, terima kasih teh jempolnya. Teh Mila Kurnia, salam kakak dari Sumsel. Terima kasih kakak. Bunda Aplina, ayo kesini Bunda main. Dede Cinta Teh Ida lagi di ini trip sekolahan. Sayang dua lagi dong, habisin dong sayang. No. Aku No. Ini dia sayang. Don't make your meat bad. No, this one apple oil. Habisin sayang. Jangan mubazir. Enggak boleh mubazir. Suamiku tuh ini ya nurut deh ya kan. Aku makan. Cuma kalau sayur mentah dia benar-benar ini ya, susah. Mesti di blender kalau makan sayur dia itu. Empom. Ya, akhirnya aku makan deh sayur mentah. Enggak apa-apa ya. Soalnya ini sehat enggak ada minyak. Teh Siaran Queen, salam kenal Teh Dona. Oh, suka bumi teh, salam kenal juga. Memang kalau sayur mentah tuh gak ada rasa. Empong si akang itu. T
Teh Siti, salam kembali. Best regards, sayang. Best regards. Rempong siapa itu. Teh Maret ya nanti disalamin kalau pas ketemu ya. Soalnya dia tuh kemarin juga kalau bulan Juni, Juli sampai Agustus, Irul itu benar-benar super-super sibuk ya. Karena kan dia kerjanya tuh di salah satu hotel restoran terkenal ya. Kayak artis-artis Hollywood semuanya tuh pada mampir ke sana di hotelnya dia. Jadinya acara-acara pun dia enggak bisa. Bunda Napisa Awais, Dubai hadir Bunda. Terima kasih udah hadir. Halo Bapak. Hola. ¿Cómo está? Mira, pues, está comiendo. Se le cayó el otro, ¿qué? No. ¿Quiere que se lo cambie? No, no, este tengo, mira. Ah, vale, antes... Ah, vale. Yo me he comido lo bueno. Ah, usted se ha comido lo bueno. Allá la dejo la... la hierba. La hierba. Qué mal. Hola. Aku orangnya enggak pernah mubazir ya teman-teman. Kalau misalkan ada makanan masih sisa gini tuh enggak bisa ini. Apalagi yang namanya sayur, aku suka banget. Sehari enggak makan sayur lemes teman-teman. Lebih lemes daripada enggak makan nasi ya. Makan nasi aku, kalau makan nasi kalau mau aja. Soalnya aku udah ngikut waktu kerja di Hong Kong jarang makan nasi, tapi kalau waktu di Singapura lebih ke nasi ya orang-orangnya. Kalau orang Singapura lebih makan nasinya banyak, tapi kalau orang Hong Kong makan nasi tapi ada juga yang jarang gitu loh. Bunda Irma, tergantung naik pesawat dulu Bunda. Kalau naik pesawat sekitar 1-2 jam. Kalau kereta belum tahu ya Bunda. Bisa juga naik ke mobil pribadi. Samsuar, waalaikumsalam. Salam kenal juga, terima kasih. Kesieran Queen, kapan ya bisa tinggal di luar negeri? Nyari suami orang sini Bunda, orang luar, pasti tinggal. Bunda Lilik, terima kasih sudah hadir. Bunda Hidayat Jaya, pakai bedak apa cantik? Terima kasih. Bedak apa sih ya? Sampai panjang-panjang gini sayurnya, kelolodan nanti. Aduh, cinta. Ya Teh Siti, selamat istirahat. Salad Bunda tuh. Menunya udah habis, makan salad jadinya. Insya Allah bulan depan Teteh. Aku mau ketemu Irul bulan depan, mau main ke rumahnya dia, mau tergerbek gitu ya. Katanya dia kan ada ini sayur apa? Buah. Pohon buah. Pengen main juga ke rumahnya dia. Tapi enggak ya, cuman kebunnya aja mau aku grebek. Soalnya kan kalau rumahnya mah enggak enak ya. Soalnya kan dia tinggal sama temennya kalau enggak salah. Jadi kita grebek kebunnya aja. Pengen tahu kebunnya dia. Bunda Puji Lestari, malam teh gimana? Makan apa? Makan sayur Bunda nih biar sehat.
Teh Atmar Kamila ketemunya di Hong Kong teh. Waktu kerja jadi TKW. Makanya di bar Bunda, kita. Lagi makan di bar. Makan di bar dekat rumah sini yang di center. Bunda Lilik malam juga. Bunda Alvina belum tahu nih Bunda kapan ke Indonesia, soalnya mertua nggak ada yang ngejaga, nggak ada yang rawat. Ipar juga kan kerja dua-duanya ya, ipar yang nomor satu sama nomor yang nomor dua sama Bontot. Tesri Cin, nah kelihatan, baru kelihatan Bunda tadi, dari tadi kesalip terus. Ya, eat your pudding because with the menu together. Tengkong sakang. Bunda Zahra, hari Kamis. Kamis besok. Tadi udah ditelepon. Kita nanya ini juga, alhamdulillah ada asuransinya Bunda ya. Jadi gratis, ya nggak gratis sih ya, soalnya kan asuransi kita bayar juga ya. Bunda Aplina Ali Umar, Teh Dona pengen ke Spanyol. Pengen ke Spanyol apply visa Bunda, bisa visa turis ya. Tapi ke ini, apa, harus ke embassy Spanyol. Makan siang Bunda nih, baru nyengar, masih nyengar-nyengar tuh. Sekitar jam 2. Jam 2 jam berapa sih? Ntar aku lihat dulu. Udah jam 2.41 menit aja. Udah kenyang. Habis. Makan tuh habis. Kenyang sayang. Penuh. Kenyang. Kenyang. Ken Paula. This China. Istrimu bukan Chinese loh, istrimu Indonesia. Indonesia kau tuh. Kenyang. 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 Rempong suamiku itu. Ayo makan Bunda. Iya, di Indonesia kan sebagian mungkin lagi pada makan malam juga ya. Kan belum isa. Baru pada maghrib. Ini pas waktunya makan malam di Indonesia. Alhamdulillah rame, soalnya kan restorannya enak, murah juga, terjangkau ya. Jadinya habis air. Nanti 300 sih ya, 300 mili yang kecil. Ketemu suami di Hong Kong, Bunda. Aduh, enak banget. Bunda Aflina makan sayur-sayur asem. Di sini sayur asem cuma paling kol kacang panjang doang. Lebih enak tuh sama melinjo ya, sama jagung muda. Di sini jagung muda agak sulit. Bunda Sri Cin, lihat Badona makan bikin diet, aku gagal nih. Harus dong Bunda ya, harus. Kalau misalkan nggak niat sih emang susah ya. Kalau misalkan kita niat dari hati, pasti bisa. Oh mantep tuh sama terasi juga. Bunda Masyatiyati, oh udah isa ya Bun. Di sini udah jam 2 lebih. Udah jam 2.44 menit. Bunda Pina alhamdulillah sudah ya, tapi masih belum ini, belum angka yang kuinginkan.
Amin, amin, Bunda, amin. Bunda Sentini Arif kegemukan Bunda, soalnya kan aku tinggi badannya nggak terlalu tinggi, jadinya juga banyak keluhan, gampang capek, terus kayaknya berat banget gitu, jadinya mau nggak mau harus diet. Soalnya kan aku banyak pesanan catering. Nah kalau banyak keluhan gini gampang capek ya, nggak kelar-kelar nantinya ya. Ya setahu apa? ¿Qué desea de postre? Tengo piña, sandía, melón. Ah, no, melón no. Meli mató. Vale. Meli mató café y café con leche. ¿Quieres café con leche? Vale. Bunda Ika, iya ya Bunda, kalau ada anak-anak emang rebutan terus ya HP itu sama anak-anak. Kayak aku juga sama Dede Cinta, makanya aku kalau ada itu sama temen-temen juga, temen-temen kontak langsung. Kalau misalkan WhatsApp itu jarang kebaca juga ya, karena gitu kalau udah ada Dede Cinta itu rebutan HP itu. Kalau yang ini untuk nge-vlog doang ya, jadinya nggak ada internet, nggak ada apa. Jadi untuk khusus kamera aja. Ada sih internet, jadi untuk khusus aja. Alhamdulillah ya Teh Nurjana, udah turun, semangat yang lagi diet, pejuang diet semangat ya. Diet bukan untuk apa ya, untuk kesehatan sih kalau aku ya, untuk kesehatan sih, lebih ke nyaman. Soalnya aku nggak nyaman, bobot 5-6 itu terlalu berat dan gampang capek, terus kaki itu kayaknya sakit gitu. Teh Rahmawati, iya bahasa Spanyolku yang masih Sunda-Sunda gitu ya. Enggak baru Bunda, ini udah panjang lagi, kemarin aku potong tuh udah panjang lagi, enggak baru sih. Iya kemarin potong sedikit, cuman di ini aja sih disasak. Bunda Ida, siang juga, kabarnya alhamdulillah baik. Betul banget ya Nurjana, soalnya kan aku dari gadis sampai punya anak yang pertama, terus punya A.A. Jose itu masih nggak bisa gemuk dulu. Tapi semenjak punya Dede Cinta, nggak tahu kenapa, makanku tuh banyak, terus nggak tahu, langsung aja kayak ngegentak semenjak hamilnya Dede Cinta gitu ya. Dulu nggak pernah sama sekali namanya nyampe 4, mentok-mentok itu 40. Aku itu ya dulu bobotku 39 tuh, paling gendut itu 40 aku dulu, 40 terus turun lagi, habis itu 41, 42, 43 langsung kebablasan 56. Bisa bayangin ya Linda, dari 39 ke 56. Soalnya dulu aku kurus banget, nggak bisa gemuk dulu, bener-bener nggak bisa gemuk, soalnya makanku susah. Ini puding suami. No, tapi, you know, I'm dieting, no. You order the you. Bunda Nur Hayati, anakku 3 Bunda, yang satu udah nikah, umur hampir, iya umur 30. Seumuran sama Irul. Bisa nggak Sakarina? Sini Sakarina. Udah centini ini mungkin, apa itu? Bunga ini. Bukan ini Bunda, karena mungkin faktor umur juga sih ya. Karena kan sekarang aku udah 43, udah tua. Nih suami lagi pesen ini, pudingnya tuh masih keju, tapi dikasih. Nah lihat tuh, apa ini sayang? This is like cheese. Keju. Special cheese. Special with, keju sama apa sih? Madu. Madu.
Madu, cheese. Madu, keju. Keju. Madu, keju. Madu sama keju. Teh marut enak, enak manis. Di Indonesia juga ada sih, cuman kan dulu itu di hutan-hutan katanya orang-orang tuh nggak bisa makan. Nggak ada. Onihi, di Spanyol. Enak banget, buah surga, manis, manis banget dan juga mahal harganya di sini ya. Di Indonesia juga ada sebenarnya. Dulu sih aku sering lihat di hutan-hutan, tapi orang-orang emang nggak dimakan. Katanya sih kalau di kampungku itu katanya makanannya ular, katanya sih ya. Bunda Irma Fitriani bisa googling Bunda di ini ya, bisa searching di Google. Bunda Centini, iya Bunda banyak banget yang seumuran aku. Bunda Arwanti, oh Batam udah sholat Isya ya Bunda. Ya udah Bunda, ini aku mau jalan juga, jalan pulang, jadi aku pamit ya sayang. Aduh. Dia mah yang manis-manis enak ya. Semangat dia. Ya udah Bunda, ini aku mau pamit aja dulu. Soalnya udah mau bayar terus jalan pulang, biasa beres-beres rumah, habis itu jemput anak sekolah jam 5. Jadinya sampai ketemu besok. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam sayang. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih. Bye-bye.